saya menghadiri dalam malam tirakatan ulang tahun pers nasional di Monumen Pers Solo, Surakarta. Ini acaranya adalah membahas tentang kedalaman pers di dalam negara dan bangsa ini untuk lebih mantapnya dan lebih tersambungnya dengan masyarakat. Gitu. Harapannya mungkin apa dengan pers? Harapan saya pers ini kan berkembang, Mbak. Jadi mudah-mudahan juga klasiknya masa lalu juga tidak ditinggalkan, yang melangkah nut zaman kelakuan itu dilakukan. Karena pers ini sifatnya adalah dokumenter. Jadi kalau keraton dulu ya, ini contoh bahwa dulu belum ada pers. Adanya catatan dengan buku. Banyak buku yang itu akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Terus muncullah kalawarti Surakarta, itu pers. Tapi kalawarti yang monoton masih keraton sentris ya. Jadi pengumuman-pengumuman tentang negara keraton itu cuma melalui kalawartinya, ada korannya. Itu bentuknya koran. Iya, koran kalawarti itu. Dulu kan buku semua. Nah, kalau ini pers ini kan di clipping gitu. Alah baiknya kalau nanti bisa ada sponsorship itu dibukukan. Jadi perpustakaan clipping itu ada. Ini luar biasa. Ada kok di Monumen Pers ada ya. Seluruh Indonesia tersata di sini. Ya, itu kan banyak tempat Mbak, gede Mbak. Itu dicilikke dadi buku no piye. Karena tane benar. Kalau di keraton zaman dulu. Dulu ada koran lama, Bro Martani namanya. Bro Martani itu koran lama masa PB 9 sampai PB 10. Pada waktu itu kan pengisi artikel termasuk orang Ngobarsito Pujangga itu. Gitu. Pernah dibredel karena dia menghasut rakyat gitu. Supaya berjuang. Hero-nya di akhirnya dibredel. Gitu. Sekarang ini pers ke arah industri. Dalam arti pers itu kalau nggak ada semacam sponsorship atau dukungan iklan itu juga mungkin tidak berkembang. Jadi tadi sejak dulu semua tulisan ada iklannya, Mas. Saya membuka dokumen masalah itu iklannya luar biasa. Jadi kalau pers ada iklan itu enggak masalah sebetulnya. Dan harus, tanpa itu enggak hidup. Kecuali sing duwe tadi dikatakan sudah sugih dhewe ya monggo, tapi kalau ini dipukul rata tentu harus pakai sponsor. Coba Anda ke perusahaan dan lihat semua Almena, semua pers itu ada sponsornya, eneng jamu, eneng kendaraan, eneng pesawat, kuliner. Ya macam-macam. Ada hotel, semua masuk di situ. Termasuk penawar. Gih, makanku yang malam makanku, ini juga. Makanku hari ini ada makanku ini termasuk sponsor untuk semaraknya kita berjagongan. Ya. Itu. Dalam artian kalau sindikasi pengusaha dengan pers itu juga saling mengisi, saling melengkapi. Ya, saling melengkapi, saling mengisi, simbiosis mutualisme. Artinya ya menyampaikan pada publik bahwa ada makanku, ini loh menunya, makanya gitu tempatnya. Ini saling mengisi, sehingga semua usaha apapun pers ini bertanggung jawab untuk menyampaikan sebetulnya, karena ini usaha nasional rakyat.